Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Bang HP, channel yang menjual handphone-handphone second berkualitas dengan harga yang relatif lebih terjangkau ya. Buat teman-teman yang baru lihat channel ini bisa di subscribe terlebih dahulu ya, karena nggak ada salahnya. Nah, nanti siapa tahu ada handphone second inceran kalian yang ada di sini gitu. Dan jangan lupa dinyalakan tombol lonceng notifikasinya supaya nanti kalau ada update dari status Facebook, status WA Bang HP atau ada dari uploadan terbaru, kalian gak ketinggalan ya. Oh iya, jangan lupa di save nomor Bang HP di 0878 4040 0004. Nanti disitu diperkenalin aja, nama sama domisili. Atau kalau nomor yang utama tadi lagi sibuk, nanti bisa dibantu sama adminnya di 0856924203 ya. Sore menjelang berbuka ini, Bang HP mau upload satu unit lagi nih, S20 Ultra warna Cosmic Black ya. RAM 12, internalnya 128. Ini kelengkapannya handphone dan fast charging aja ya. Ini langsung aja, mumpung masih ada sinar matahari yang buat bantu kita video biar lebih jelas ya untuk detailnya. Ini teman-teman, kondisi bezel dulu ya sebelum masuk ke dalam hardware dan software. Tuh, ini untuk bezel bawah aman teman-teman, nggak ada lecet, nggak ada dent, nggak ada bekas jatuh. Cuma ada kecil ini nih, kelihatan nggak ya? Sebentar. Ada bagian cat kelupas kecil ya di bagian speaker bawah. Tuh, kecil. Tapi bukan jatuh ya, jadi cuman catnya aja. Oke, lanjut di sisi kanan bawah ini teman-teman, jelas ya tuh, aman, nggak ada dent, nggak ada lecet. Ini di bagian bezelnya nih. Tuh. Teman-teman bisa cek untuk kondisi kemulusannya seperti ini. Nah, HP pokoknya coba menampilkan yang Bang HP bisa, nanti teman-teman yang nilai gitu ya. Bang HP lihat ini mulus. Tuh, kalau bekas jatuh dan enggak ada ya. Ini tombol volume up down-nya juga bagus. Enggak ada cat kelupas korosi. Ini bagian atasnya, bezel atas kanannya gini. Enggak ada bekas lecet juga. Tuh. Ya, masih dapat cahaya-cahaya sore ya, senja. Ini kondisi atas bezel masih ada plastik teman-teman tuh. Yang ini udah banyak debu kali ya, jadi gitu. Kalau teman-teman gak suka nanti bisa dicopot, yang penting dibeli dulu handphonenya. Kalau udah dibeli terserah, mau dicopot, mau dipakai, atau mau dibanting juga nggak apa-apa ya, nanti beli lagi di Bang HP. Bercanda ya. Lanjut, ini aman. Terus di sisi kiri atas nih teman-teman, ini juga aman untuk bezel ya, tidak ada masalah, tidak ada bekas cacat. Nah, ini kita lihat di sini baru nih, backdoor sebelah kiri atas ini dibalik ini deh biar kelihatan ya. Nih, ini seperti ada apa nih, backdoor kaca backdoor ya, yang retak dalam kali ya, istilahnya apa Bang HP juga belum tahu nih. Tapi kalau dipegang gini teman-teman ya, ini enggak jeglok gitu, enggak legok, jadi ini tetap rata, backdoornya rata tuh, diginiin, dipegang sama kuku sama tangan nih, enggak ngejeglok gitulah bahasanya apa ya Bang HP, enggak ada legokan ya. Jadi ini seperti cat di dalam rontok atau apa ya, itulah ya. Jadi ini enggak ada jeglogannya. Lanjut di sisi kirinya ya, untuk bezel seperti ini teman-teman, mulus sih, enggak ada dent tuh ya, enggak ada bekas jatuh. Jadi kita udah keliling sini ya, tadi tombol volume ya kan, itu sekarang di backdoor ya. Backdoor untuk lensa kamera dulu teman-teman. Tuh, jelas ya, ini dia nggak ada baret teman-teman, nggak ada lecet. Optical zoomnya tuh sampai 100 kali biasa teman-teman. Kalau untuk seri S20 ini bagus untuk ngambil zoomnya ya. Di sini ada nggak ya contohnya tadi? Biasanya Bang HP suka ngambil tower BTS sih buat ngetes zoomnya ini berfungsi atau enggak gitu. Ya,
Ini kondisi backdoornya overall masih mulus, teman-teman. Untuk bagian sudut-sudutnya nanti bisa dilihat seperti ini ya. Si bagus. Jadi yang ini aja sih teman-teman tuh minus di sini. Kalau Bang HP bilang sih ini masih normal ya kalau untuk harga nih, harganya nih ya. Bang HP kasih bocoran nih 8 komaan. Nah, nanti Bang HP jelasin lagi komanya berapa gitu ya. Nih, backdoornya dulu. IMEI-nya bisa dicek jelas ya. 61706. Fingerprint-nya udah terdetek. Bisa ini. Tuh, 61706. Ini RR ya. Kode Indonesia resmi sign. Untuk garansi kalau desainnya ini 2000 Mei berarti ya. Mei 2021. Gitu. Dari sign-nya. Kita ke hardware teman-teman. Untuk layar aman birunya tuh, enggak ada shadow. Nggak ada dead pixel, white spot, layar bergaris, dan teman-temannya tidak ada. Alah, aman untuk layar. Untuk getar, Bang HP pegang juga aman. Receiver. Suara penerimaan telepon masih bulat ya, bagus. Nih kameranya, untuk kamera utamanya teman-teman. Oh. Oh. Bening ya. Not 10 aura glow-nya kelihatan, warna pelanginya. Terus speakernya. Atas bawah stereo. Nggak ada sumber ya. Bagus. Ini untuk layarnya, touchscreen layar. Sudut-sudutnya kita cek. Ini Bang HP mau jual di angka 8,5 ya teman-teman. Handphone dan cas fast charging yang OM. Gitu. Untuk tombol sub key-nya juga tuh empuk. Berfungsi semua nih kamera depannya ya. Bang HP tes atap aja. Tuh. Bening ya. Kamera depan selfie sensor juga ini berfungsi hitam. Tuh, hitamnya juga nggak ada rusak apa-apa, teman. Layar-layarnya bagus. Itu udah. Sekarang kita lihat dalamnya nih. Android udah versi 11, versi One UI 3.1 terbaru. Baterainya 5000 ya kalau untuk yang Ultra. Jadi berat dipegangnya karena baterainya juga besar. Buat sehari-hari pemakaian mantap. Ini biasa kalau untuk refresh rate-nya ini udah paling tertinggi ya untuk Galaxy S seri S20. Ini RAM-nya 12, internal 128. Jadi dia bagus untuk di tampilan nih. Tingkat kemulusan gerakannya kita bisa sesuaikan tinggi ya, tuh. Ada perbedaan teman-teman ya. Tinggi dan standar ini lebih halus. Kalau digerakin nih. Tuh, standar kan gerak gulirannya kayaknya gitu. Kalau ini lebih halus tuh. Bisa dilihatnya cakep deh. Diterapkan buat teman-teman yang hobi game-game tinggi gitu, ini udah refresh rate 120, bagus. Gitu. Untuk fingerprint udah aman. Oh ya, ini ya NFC ya, teman-teman. Nih. Tuh, dia kedetek. Pokoknya untuk fungsi-fungsi semua fly mode-nya atau kamera ini udah dicek, 4G-nya bagus juga, ya kan? Dengan harga ini teman-teman udah bisa pakai flagship-nya Samsung nih. S20 Ultra kondisinya seperti ini tadi udah Bang HP jelasin, cuma kalau Bang HP lihat di sini aja kurangnya ya. Untuk yang lain-lainnya kotor-kotor, lecet-lecet wajar, tipis pemakaian wajar ya teman-teman, ini handphone second gitu. Di ini tuh dilihat lagi deh, hitamnya masih bagus. Ya, jika berminat bisa dihubungi tadi 0878 4040 0004, atau kalau selalu respon nanti bisa dibantu di 0856924403. Mau COD Cibinong Bogor boleh, Jawa Barat ya. Nanti di share lokasinya. Terus kalau mau kirim-kirim jauh bisa via ekspedisi teman-teman ya. Nanti untuk ongkir nanti bisa dibicarakan. Sama kalau masih belum terlalu percaya sama Bang HP, bisa dibantu di pihak ketiga ya, pakai marketplace, Rekber, di Tokopedia atau Shopee gitu. Tokopedia-nya nanti ada murah dan baik.
itu aja teman-teman, udah persiapan mau buka puasa. Masih ada stok-stok yang lain ya, nanti Bang HP belum sempat upload juga. Langsung ditanya-tanya aja dulu. Terima kasih banyak. Abis ini ada iklan, gak usah ditonton ya, skip aja. Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu dan segala aktivitasnya berjalan dengan lancar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.